kita ingin melihat generasi muda memahami dan menghayati apa yang boleh dikatakan sebagai ideologi kebangsaan negara kita, iaitu satu bangsa Malaysia yang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, namun hidup aman damai, saling hormat menghormati dan bekerjasama untuk membangunkan negara, ya, bersama untuk kepentingan semua kaum, ya. Itu yang kita harapkan. Kerana kadang-kadang yang generasi muda ni apabila mereka terpisah daripada sejarah kemerdekaan dan sebagainya, ya, maka mereka diberikan gambaran seolah-olah negara Malaysia ini diperjuangkan oleh hanya satu kaum, ya. Ramai juga angkatan tentera yang terdiri daripada orang India, terdiri daripada orang Cina, dan lalu dia orang kena faham, ya, supaya mereka tidak mudah terpengaruh dengan kata-kata semangat yang tidak berasaskan fakta yang sebenar, ya. Dan apabila mereka terpengaruh, maka ini akan menimbulkan perbalahan yang akhirnya akan mengancam ideologi negara kita dan kewujudan negara kita sebagai sebuah negara yang berbilang bangsa dan berbilang kaum dan sebagainya, ya. Okey.